Assalamualaikum. Bertemu kembali kita di siri tutorial sama Ustazah Huda. Hari ini kita akan belajar cara untuk install TubeBuddy di dalam laptop. Okay, yang pertama kita search je TubeBuddy. Okay, kita pilih yang pertama. Okay, install free now. Okay, yang merah tu, klik je. Okay, add to Chrome. Pastikan kita buka dengan Chrome kan, Google Chrome. Okay, kemudian add. Okay, tunggu dia install, dia download. Dah siap. Okey, dia cakap dah siap eh. It's been added to Chrome. Okey, tu extension dekat atas tu. Kita masuk YouTube. Okey, ada dah icon kat atas tu. TubeBuddy sign in. So kita kena sign in TubeBuddy dengan kita punya YouTube channel kita. Okey, sign in. Okay, klik akaun mana yang kita nak masukkan. Okay, klik settle. Okay, dah ada dah TubeBuddy dalam kita punya YouTube. So sebenarnya kalau kita tengok video siapa-siapa pun boleh. Kita akan boleh belajar lah apa benda yang dia dah buat. Okay, contoh yang ni saya tengok YouTube channel saya sendiri lah. Okay, saya akan tengok video saya. Contoh video ni. Okay, kita tengok tu. Dia akan keluar sebelah tepi. Okay, yang ni lah. Kita boleh tengok, boleh kita belajar apa benda yang ada, apa benda yang tak ada. Okay, dekat SEO tu, dan saya tu dapat 95%. Okay. Itu saja, harap dapat membantu kawan-kawan semua. Jangan lupa subscribe. Bye.